Pemirsa, radiografer RSUD Wesot Yohanes Kupang adalah tenaga kesehatan yang setiap hari berurusan dengan alat-alat radiologi dan rentan terpapar radiasi. Meski bekerja penuh resiko, sejauh ini mereka merasa aman karena ruang radiologi dilapisi timbal. Rumah sakit merupakan fasilitas umum yang jadi tempat kerja berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kesehatan. Potensi terpapar penyakit di rumah sakit bisa disebut merata, baik terhadap tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, maupun pengunjung lainnya. Untuk itu, protokol kesehatan ketat wajib diterapkan semua orang tanpa terkecuali, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga pengantar pasien atau aktivitas pembesuk kerabat yang sakit. Salah satu departemen yang bekerjaannya berisiko tinggi adalah bagian radiologi. Bagian ini menjadi andalan dokter untuk melakukan diagnosis yang tepat bagi pasien melalui sinar X seperti ronsen, pesawat sinar X, maupun CT scan. Paparan radiasi di departemen radiologi berbahaya bagi kesehatan manusia, apalagi jika terpapar dalam jangka waktu berkepanjangan. Seperti tenaga kesehatan serupa di fasilitas kesehatan lainnya, radiografer RSUD WZ Yohanes Kupang juga berisiko terpapar radiasi. Untuk meminimalisasi risiko terpapar radiasi, mereka wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD standar. Misalnya apron, pelindung gonad, pelindung tiroid, sarung tangan, kacamata, dan tabir PB. Selain itu, yang bertugas mengoperasikan alat-alat untuk memancarkan radiasi wajib memiliki TLD, Thermoluminescence Dosimeter, yang rutin dikalibrasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Alat itu berfungsi memantau dosis eksternal radiasi yang diperkenankan. Untuk kita sebagai pekerja di sini, kita selalu menggunakan ini namanya TLD, Thermoluminescence Dosimetry. Jadi ini nanti kita kirim ke BAPETEN, kita pakainya di per periode, jadi 3 bulan. Jadi setiap kita melakukan tindakan di sini, kita harus pakai ini. Kita sebagai petugas selalu pakai ini. Dan setiap 1 tahun kita selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Setiap tahun kita lakukan pemeriksaan kesehatan untuk kita pekerja radiasi. Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang menyatakan, radiologi merupakan salah satu unit kerja di rumah sakit dengan resiko tinggi radiasi sinar X. Karena itu standar ruangan dilapisi timbal agar petugas dan pasien wajib menggunakan apron berlapis timbal untuk mencegah radiasi selama ronsen. Untuk keselamatan kerja itu sendiri harus dilihat dari lingkungan tempat radiologi itu seperti apa. Yang pertama, apakah pelindung bahaya yang dapat terjadi untuk radiologi ini biasanya adalah sinar radiasi. Nah, itu satu bahaya yang dapat menyebabkan kelainan tubuh manusia. Jadi bahaya untuk si pasien ataupun bahaya untuk petugas medis. Sehingga dalam ruang radiologi itu harus disertai dengan timbal pada dindingnya supaya radiasi yang dikeluarkan itu tidak tembus sampai keluar, yang membahayakan petugas-petugas maupun pasien-pasien yang ada di luar. Sementara Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang menegaskan, sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik, pengaturan pelayanan radiologi klinik bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kerja, pasien, dan lingkungan hidup tempat pelayanan radiologi klinik dilakukan. Untuk ketiga rumah sakit, terutama keselamatan dan kesehatan kerja bagi radiologi klinik ya, di rumah sakit itu sangat-sangat penting. Dan ketiga radiologi klinik sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saat ini tujuan ditetapkan ketiga pelayanan radiologi di rumah sakit itu adalah agar supaya menjaga dan menjamin keselamatan dan kesehatan baik untuk tenaga kerja, untuk pasiennya, keselamatan dan kesehatan pasien, juga keselamatan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Dalam pelayanan radiologi, risiko terpapar sinar X tak bisa dihindari.
Untuk itu baik pasien maupun petugas selalu diingatkan untuk selalu mematuhi standar operasional pengoperasian alat-alat radiologi kedokteran demi keamanan bersama. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim AIN News melaporkan.